thêm cú đánh đầu nguy hiểm nữa. Lưới của Tấn Trường lần này thì đã bị rung lên thực sự và bàn thắng mở tỷ số đã được dành cho Malaysia. Cú đá phạt để tạo cơ hội cho Safi đánh đầu là của Safik. Nguy hiểm. Chúng ta đã phải nhận bàn thua thứ hai và đó lại là pha ghi bàn của Safi. Safik và Safi đang trở thành hai cầu thủ quá quan trọng của Malaysia. Dapat rampas oleh Nur Syahrul dan Talha mencari ruang Nur Syahrul. Dan bagaimana kali ini cantik Safi sekali. Oh, satu kesilapan pertahanan. Saya rasa tadi mereka memberi ruang kepada Nur Syahrul untuk terus marah. Dan akhirnya dilakukan jaringan oleh Safi Salih. Itu satu pergerakan yang cantik, satu tindakan yang bijak dilakukan oleh beliau kerana beliau tidak memberi peluang sedikit pun untuk menjangka dia. Dan akhirnya memberikan kepada Mahalicu Salih. Hantar ke depan Mahalicu Salih. Sangat cantik lakukan oleh Safi Salih. Tandukan open yang terbuka. Tandukan dilakukan oleh Safi Salih. Safi Salih, satu deadly striker. Satu striker yang boleh dikatakan itulah kelebihan beliau dalam kawasan 8 ila dan inilah kelebihan beliau untuk memastikan cukup technical heading yang baik menewaskan Marcos yang ter. Kali ini bagaimana Asyari pula mendapat ruang diberikan kepada Safi Salih, peluang untuk meleset dari Safi Salih. Gol di tempat lawan. Safi Salih dari Asyari dan gol ini saya rasa meranapkan harapan Indonesia. Bagaimana agaknya Richard? Tentu Datuk, kerana seperti mana kita ketahui tadi mereka membuat pertahanan di bahagian dalam dan sekali-sekala membuat serangan counter attack dan jelas bukti counter attack itu meranapkan Indonesia dengan jaringan oleh Safi Salih, seorang striker yang boleh dikatakan bisa dalam situasi sebegitu. Tidak ada sebarang masalah untuk beliau membuat rembakan menewaskan Marcos Harrison yang tidak terdaya membuat apa-apa dalam sebahagian belah kanan beliau, iaitu near post beliau. 4-0 tapi dalam imej